Pemirsa, tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud MD kembali menyoroti dugaan kecurangan dan anomali dalam pemilu 2024. TPN Ganjar Mahfud menilai dugaan kecurangan tersebut bakal menggerus integritas pemilu, termasuk Sirekap yang dipandang menguntungkan paslon tertentu dan merugikan paslon lainnya. TPN mengingatkan dugaan manipulasi tidak hanya melanggar hukum positif, namun juga menyalahi syariat agama. Konferensi pers mengenai Sirekap. Nah, Sirekap ini kalau kita melihat pemberitaan di media, apalagi di media sosial, itu banyak sekali yang mengindikasikan kecurangan-kecurangan yang menggerus integritas pemilihan umum itu sendiri. Ya. Nah, kalau ini dibiarkan, ini akan semakin merusak integritas pemilu itu. Ya. Nah, kita melihat dalam media sosial, dalam media, ya, salah satunya adalah penggunaan Sirekap yang cenderung menguntungkan paslon nomor 2. Sekali lagi, pakai ilmu titen wong Jawa yang main-main dengan suara rakyat, suara di TPS, itu bisa kena azab. Tidak percaya, buktikan Komisioner KPU Bawaslu di tingkat pusat, kabupaten, kota, provinsi yang main-main dengan suara rakyat, benar ada yang kebeli. Tapi yang main-main dengan suara rakyat kena azab, tidak hanya menyalahi hukum, tapi juga dosa. Vox populi, vox dei. Itu saya orang Jawa 4 kali jadi panitia, jadi tim kampanye, termasuk 5 kali jadi anggota legislatif. Ini saya perlu sampaikan. Jangan macam-macam dengan rekap-rekapan manipulasi suara di KPU. Teman-teman sekarang buka track record dari seluruh pengurus KPU. Buka sekarang. Yang main-main, nasib karirnya habis. Secara fisik ada yang mati. Karena ini urusan tidak hanya urusan duniawi, tapi juga urusan hak yang diberikan Tuhan. Jangan dimain-mainkan. Maka untuk itulah kami juga bertanggung jawab dari tim kampanye nasional ini untuk mengawal betul. Untuk mengawal betul. Saksi-saksi kami di daerah yang di hari ini harus menandatangani, banyak usulan-usulan untuk tidak ada penandatanganan di TPS, di KPPS. Ya. Rekapnya mungkin dia mengikuti, tapi proses dalam jalannya pemilu itu ada sesuatu yang dianggap tidak wajar atau anomali. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU mengapresiasi dan bersyukur pemilu 2024 berlangsung aman dan damai. PBNU berharap pemimpin yang terpilih memenuhi janji-janji kampanyenya, melindungi rakyat, dan menjalankan pemerintahan dalam spirit menunaikan amanah dari Allah yang Maha Kuasa. Kalau selama ini semuanya lancar, damai, kan aneh kalau tiba-tiba ada letupan, kan ya aneh. Pasti ada yang sengaja bikin gara-gara lah itu. Jadi kita yakin bahwa ini nanti akan berjalan dengan baik sebagaimana yang terlihat suasananya sampai hari ini. Untuk hasil pemilu, ya memang belum ada hasil resmi dari KPU, ya. Tapi kan kami ini bukannya hidup di tengah hutan, jadi kami punya teman-teman dari kalangan para ahli survei profesional, kami punya teman-teman dari berbagai ya pihak yang terlibat. Ya, seperti saya katakan tadi bahwa dari informasi-informasi yang kami terima, kami yakin tidak akan ada potensi masalah yang berarti ke depan, ya. Sehingga kami merasa yakin juga untuk mencabut penonaktifan teman-teman ini karena kami butuh mereka, gitu. Kami butuh mereka untuk segera
bekerja kembali karena ini urusan banyak sekali. Kalau nunggu sampai pengumuman itu masih bulan depan, wah saya bisa telat-telu itu nanti supaya. Jadi saya butuh mereka segera bekerja lagi seperti biasa. Kapal pembawa logistik pemilu berupa 50 unit kotak suara dihantam badai di perairan Siberut Tengah, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun sejumlah logistik pemilu yang dibawa ke ibu kota kecamatan basah akibat terendam air laut. Kendaraan logistik pemilu kapal kayu dengan kapasitas mesin 40 PK gandeng 2 dengan panjang 12 meter tidak kuat melawan hantaman gelombang perairan Desa Saliguma, Kecamatan Siberut Tengah, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Akibatnya kapal pembawa logistik KPU Mentawai berupa 50 kotak suara dan peralatan elektronik termasuk laptop terendam air laut. Kapal berangkat pada Jumat dini hari dari Desa Saliguma menuju gudang PPK Saibi, Kecamatan Siberut Tengah. Namun 2 jam perjalanan, kapal dengan awak 10 orang tersebut dihantam gelombang besar, disertai angin dan hujan sehingga kapal terhempas ke hutan bakau. Kejadian tersebut dilaporkan kepada kantor SAR Mentawai oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Siberut Tengah. Bahwa kami dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Mentawai, sejak kami terima informasi pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024, tepatnya pukul 00.02 waktu Indonesia Barat dan selanjutnya pukul 00.12 waktu Indonesia Barat, kami meluncurkan satu tim dari Posar Sikabaluan. Selanjutnya pada pukul 00.20 kami mendapat informasi bahwa ada 2 kapal dari Dermaga Saibi itu akan juga melaksanakan pertolongan. Dan pada pukul 01.15 waktu Indonesia Barat, seluruh penumpang itu berhasil terevakuasi dalam kondisi selamat di Dermaga Saibi. Terjadi. Badan Pengawasan Pemilu Sumbar membenarkan jika kapal pengangkut logistik di Mentawai tersebut dihantam badai. Namun terkait jumlah kotak suara atau surat suara yang tenggelam masih dalam pendataan KPU. Isi kapal longboat tersebut berupa 50 kotak suara dengan rincian 10 kotak suara dan isinya hancur total. Kotak suara hancur namun isinya utuh sebanyak 8 kotak suara. Kotak suara yang masih utuh 27 kotak dan 5 kotak suara lainnya hancur total. Dari Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Pemirsa, perjalanan logistik pemilu tidak sepenuhnya mulus. Petugas gabungan terpaksa bertaruh nyawa menerjang deras arus sungai membawa logistik pemilu dari TPS ke kecamatan di Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Tidak hanya kotak suara yang digotong, petugas juga terpaksa memikul motor yang digunakan agar tidak rusak terkena air. Dedikasi tinggi petugas gabungan tak kenal lelah. Petugas gabungan harus menerjang deras arus sungai mengantar surat suara pemilu dari sejumlah TPS menuju kantor kecamatan Rampi, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Logistik kotak suara berisi hasil rekapitulasi suara pemilu tahun 2024 berasal dari TPS Desa Onondowa dan Desa Tedeboe. Kotak suara diangkut dengan sepeda motor modifikasi menyeberangi sungai Onondowa dan sungai Lariang. Tak hanya menyelamatkan kotak suara, petugas juga bekerja sama memikul motor menyeberangi sungai agar tak rusak karena perjalanan yang harus ditempuh masih jauh. Di mana ada beberapa kecamatan di daerah pegunungan di Luwu Utara ini, yaitu kecamatan Rongkong, Seko, dan Rampi. Alhamdulillah tadi malam jam 2 logistik tersebut baru sampai di tingkat kecamatan karena kondisi hujan lebat dan banjir di Kecamatan Rampi. Logistik dari Kecamatan Rampi, Kabupaten Luwu Utara, merupakan salah satu daerah terpencil di Pulau Sulawesi yang belum memiliki akses jalan memadai. Lokasinya di puncak pegunungan dengan medan yang sulit dan dikelilingi sungai berarus deras. Pendistribusian logistik membutuhkan tenaga dan waktu ekstra. Butuh perjuangan dan pengorbanan untuk mengawal suara rakyat Indonesia dalam pemilu 2024 ini. Dari Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan.
Sejumlah warga di Tangerang Selatan, Banten akan mengikuti pemungutan suara lanjutan dikarenakan sejumlah TPS terendam banjir pada 14 Februari lalu. Sementara di Cirebon, Jawa Barat, 5 TPS di 2 kecamatan mendapatkan rekomendasi Bawaslu untuk pemungutan suara ulang karena terdapat 11 orang yang tidak masuk daftar pemilih tetap. Sejumlah warga di Tangerang Selatan, Banten tidak bisa mencoblos saat pemilu kemarin karena sejumlah TPS terdampak banjir. Pemungutan suara lanjutan pun akan dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu di TPS yang lebih aman. Ketua KPU Banten menerangkan sebelum pencoblosan pihaknya telah melakukan mitigasi terhadap sejumlah lokasi TPS yang rawan banjir. Berdasarkan hasil mitigasi tersebut, terdapat 1.003 titik lokasi TPS yang rawan terdampak banjir. Hingga kini KPU Banten masih menunggu data lengkap lokasi TPS yang terdampak bencana banjir. Pemungutan suara lanjutan akan dilakukan di 14 TPS Kota Tangerang Selatan. Ketika misalnya adanya bencana alam berupa hujan dan seterusnya, ini bisa dilakukan pemungutan suara lanjutan. Di Cirebon, Jawa Barat, 5 TPS di 2 kecamatan mendapatkan rekomendasi Bawaslu Kota Cirebon untuk pemungutan suara ulang. Kelima TPS di 2 kecamatan ini direkomendasikan untuk pemungutan suara ulang karena terdapat 11 orang yang tidak masuk daftar pemilih tetap atau DPT, daftar pemilih tambahan maupun daftar pemilih khusus DPK. Selain itu, 3 dari 5 TPS tersebut terdapat 1 orang yang seharusnya hanya menerima dan mencoblos 1 surat suara pemilihan Capres-Cawapres, namun ia menerima dan mencoblos 5 surat suara. Sementara itu, Bawaslu Kota Surabaya merekomendasikan pemungutan suara ulang di 10 TPS. Memang di pihak penyelenggara di TPS itu ada terjadi kesalahan. Harus dilakukan PSM ulang dengan petugas yang sama nantinya? Iya, petugas yang sama yang kemudian secara mekanisme jajaran kami yakni Panwaslu Kecamatan di 2 kecamatan tersebut memberikan rekomendasi atas supervisi Bawaslu Kota dan juga tentunya kami berkoordinasi dengan Provinsi Jawa Barat memastikan bahwa persoalan yang terjadi adalah itu terpenuhi unsurnya untuk dilakukan PSU. Rekomendasi pemungutan suara ulang dikarenakan temuan adanya permasalahan di 10 TPS yang berada di Kelurahan Asemrowo, Manukan Kulon, Banjar Sugihan, Balongsari, dan Dukuh Pakis, serta di Kecamatan Gayungan. Dari 10 TPS, 2 diantaranya direkomendasikan PSU menyeluruh, calon presiden dan wakil presiden, calon legislatif DPR RI, caleg tingkat provinsi dan kota, serta calon dewan perwakilan daerah. Tim Liputan melaporkan. Layanan pemeriksaan gratis diberikan kepada petugas penyelenggara pemilu di sejumlah wilayah di Jakarta. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya petugas yang tumbang karena kelelahan bertugas. Petugas penyelenggara pemilu yang bertugas di tingkat Kecamatan Palmera, Jakarta Barat, diperiksa kesehatannya oleh tim gabungan Bidokes Polda Metro Jaya. Dalam layanan kesehatan yang digelar gratis ini, para petugas diperiksa tekanan darah serta penyakit bawaan. Mereka juga diberikan vitamin. Petugas juga diberi edukasi menjaga kesehatan selama bertugas di pelaksanaan pemilu 2024. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi bertambahnya petugas KPPS yang meninggal dunia akibat kelelahan bertugas. Dan pada hari ini kami tim Bidokes Polda Metro Jaya melaksanakan pelayanan kesehatan khususnya pada penyelenggara pemilu yaitu KPPS di Kecamatan Palmera. Yang meninggal dunia tentunya banyak faktor ya, kita lihat apa punya penyakit bawaan sebelumnya, kemudian faktor usia, dan terutama adalah faktor kelelahan yang berlebih. Pemeriksaan kesehatan terhadap petugas penyelenggara pemilu juga dilakukan Polres Jakarta Utara di Gor Remaja, Kecamatan Koja. Petugas yang sedang menghitung surat suara diperiksa kesehatannya mulai dari tensi darah hingga pemberian vitamin. Layanan kesehatan gratis ini dilakukan untuk menjaga kesehatan petugas karena tugas KPPS sangat berat serta melelahkan. Baik, kita tahu hari ini masa penghitungan surat suara di PPK. Dan hari-hari yang panjang melelahkan untuk para penyelenggara pemilu ini, maka Polri ya, memberikan pelayanan kesehatan untuk penguatan kepada
para penyelenggara pemilu, termasuk untuk para saksi, untuk semua yang terlibat dalam pesta demokrasi ini, sehingga tetap dalam kondisi yang fit dan segar bugar melaksanakan aktivitasnya. Polres Metro Jakarta Utara juga siagakan 250 personel untuk mengamankan pemungutan suara susulan setelah sebelumnya ditunda karena banjir. Dari Jakarta, Miftahul Gani dan Sofyan Firdaus melaporkan. Setelah berziarah ke makam orang tua, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto berziarah ke makam Habib Ali Kuitang. Prabowo mengaku dekat dengan keluarga Habib Ali Kuitang yang juga merupakan sahabat ayahnya. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto berkunjung ke Masjid Al-Riyad Kuitang, Jakarta hari Jumat. Prabowo datang untuk berziarah ke makam Habib Ali Al-Habsyi atau biasa dikenal dengan Habib Ali Kuitang. Prabowo mengatakan ia dekat dengan keluarga Habib Ali Kuitang yang merupakan sahabat ayahnya, yakni Sumitro Joyo Hadi Kusumo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya hari ini mendapat kehormatan diterima oleh Habib Ali Kuitang ya. Dan tadi sempat menyekar ke almarhum kakek, nenek dan orang tua. Kebetulan kakek beliau sahabat orang tua saya dulu, dan orang tuanya juga dari dulu juga baik sama saya, jadi saya sering kesini. Alhamdulillah ya, beliau kemarin waktu di GBK baca doa untuk saya dan untuk kami semua. Ya sekarang saya datang untuk sowan, ucapan terima kasih, minta doa lagi juga untuk nanti kita, pekerjaan kita ke depan baik untuk rakyat. Cukup ya, mungkin udahlah, terima kasih beliau udah menyempatkan diri ke kediaman saya dan khususnya berziarah makam Habib Ali, ya, guru besar masyarakat Jakarta khususnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan keberkahan silaturahim ini insya Allah bisa kita dapat, bisa kita raih semuanya dari semua pihak, insya Allah bisa meraih keberkahan daripada silaturahim. Dan mudah-mudahan ini bukan insya Allah bukan terakhir, tapi ini adalah awal dari insya Allah silaturahim berikutnya. Habib Ali bin Abdurrahman, pengasuh majelis taklim Al-Habsyi Kuitang, merupakan cicit Habib Ali Kuitang, sempat memimpin doa pada kampanye Akbar Prabowo-Gibran pekan lalu. Dari Jakarta, Muhammad Zulhinmi, Dandi Bernadi, dan Ilham Zarkasi melaporkan. Pemirsa, nama komedian Alfian Syah atau dikenal dengan Komeng menjadi perhatian di pemilu tahun ini lantaran muncul di surat suara pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah Jawa Barat. Selain itu, pose foto Komeng yang tidak biasa juga menarik perhatian pemilih hingga unggul dalam perolehan suara. Video penghitungan suara yang menunjukkan hasil surat suara komedian Alfian Syah alias Komeng ini viral di media sosial. Komeng. Para panitia dan warga di tempat pemungutan suara spontan berteriak uhuy setiap kali nama Komeng disebut. Diketahui Komeng mencalonkan diri untuk anggota DPD RI Dapil Jawa Barat. Tanpa disangka, nama Komeng menempati posisi teratas sementara mengalahkan calon-calon anggota DPD lainnya. Bahkan perolehan suara Komeng melesat jauh dari pesaingnya seperti Anyarina Casmayanti atau Jihan Fahira. KPU itu sebenarnya ya punya saya sendiri, jadi sebenarnya nggak perlu ini. KPU kan Komeng punya urusan, jadi saya yang tahu, makanya ini belum diputuskan. Yang menjadi perhatian, foto pencalonan Komeng tampil beda dari calon lainnya. Jika calon lain tampil pose formal dengan mimik muka serius, Komeng justru tampil dengan mimik muka lucu.
Terkait fotonya yang berbeda dan tidak bisa dibandingkan dengan yang lain, Komeng mengaku tidak merencanakannya. Ia bahkan tidak berkampanye dalam pencalonannya dan mencalonkan diri tanpa partai pengusung. Seperti itu? Enggak, sebenarnya sih saya cuma pengen beda aja. Enggak ada maksud strategi, enggak ada orang kan bilang, wah sering marketing lah apalah, saya enggak ngerti. Kayak gitu saya kampanye aja enggak ngerti, makanya saya enggak pernah kampanye. Coba mungkin Anda-Anda semua kalau saya orasi, apakah Anda percaya dengan saya kan gitu ya. Ya mungkin saya akan tunjukkan dulu, makanya saya enggak punya apa-apa, saya enggak ngerti apa-apa, saya cuma bawa visi-misi. Seperti ini ingin meningkatkan yang ada hubungan dengan saya, seni dan budaya gitu. Pihak KPU Jawa Barat sendiri menyatakan foto Komeng yang berbeda tidak melanggar aturan. Pasalnya foto tersebut dipasang di surat suara setelah berdasarkan kesepakatan KPU dan peserta pemilu. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. PT KAI Daop 1 Jakarta telah membuka pemesanan tiket kereta api jarak jauh untuk masa angkutan Lebaran tahun 2024. Masyarakat yang ingin menggunakan jasa transportasi kereta pada keberangkatan H-10 Lebaran hingga seterusnya dapat melakukan pemesanan melalui aplikasi akses by KAI serta seluruh channel resmi penjualan tiket kereta yang bekerja sama dengan PT KAI. Bagi Anda yang ingin mudik ke kampung halaman pada momen Lebaran tahun ini, Anda sudah dapat memesan tiketnya dari sekarang. PT KAI Daop 1 Jakarta telah resmi membuka pemesanan tiket kereta api jarak jauh untuk keberangkatan H-10 Lebaran hingga seterusnya. Tiket kereta sudah dapat dipesan calon penumpang melalui aplikasi Akses by KAI serta seluruh channel resmi penjualan tiket kereta yang bekerja sama dengan PT KAI. Dengan telah menerapkan kebijakan pembelian tiket dapat dilakukan mulai H-45 atau 45 hari sebelum jadwal keberangkatan, maka hari ini tanggal 15 Februari 2024 calon penumpang kereta api sudah dapat membeli tiket KA jarak jauh tersebut untuk jadwal keberangkatan tanggal 31 Maret 2024 atau H-10 sebelum Lebaran dan seterusnya. Pihaknya mengimbau kepada seluruh calon penumpang untuk dapat memperhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku sebelum melakukan pemesanan tiket kereta untuk menghindari terjadinya kesalahan pada tiket kereta yang dipesan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, sepasang suami istri menamai anaknya yang baru lahir dengan nama yang unik. Lahir di hari pencoblosan 14 Februari lalu, bayi mungil mereka diberi nama Prabowo Gibran. Bayi mungil dan lucu ini diberi nama yang tak biasa. Lahir bertepatan di hari pencoblosan atau pemilu 14 Februari lalu. Anak kedua pasangan Tarmizi dan Maharani ini diberi nama Muhammad Prabowo Gibran. Tak tanggung-tanggung, pasangan suami istri ini juga memanggil bayi mereka dengan sebutan gemoy. Ya, bayi dengan bobot 4,3 kg dan panjang 50 cm ini diberi nama Prabowo Gibran karena sang ayah merupakan pendukung Prabowo Subianto sejak dulu. Bersama sang istri, Tarmizi sudah berniat menamai anaknya Prabowo Gibran atau pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 ini jika terpilih dalam pemilu kali ini. Kalau Prabowo menang masih tetap Prabowo, aku lahir di Gurumbulan, tahun di Lana. Pak Sutri yang tinggal di desa Celika, kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Oki ini berharap kelak anak laki-laki mereka akan menjadi kebanggaan keluarga. Dari Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Fitriadi melaporkan. Pemirsa, kreasi kuliner tak ada henti untuk memanjakan lidah para penikmatnya. Seperti di Pekalongan, Jawa Tengah, pasangan muda menciptakan kreasi unik, burger dan donat berbahan dasar tahu.
Selain memiliki rasa yang enak, kuliner ini tentu menyehatkan. Sekilas tak ada bedanya dengan donat biasa. Namun bahan dasar donat ini adalah tahu yang tentunya menyehatkan. Adalah pasangan muda Siti Mu'arofah dan Risa Novianto, warga desa Babalan Lor, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, menjadi pencetus donat yang terbuat dari tahu. Bentuknya yang padat dan rasanya yang gurih membuat banyak orang menyukainya. Apalagi kreasi donat tahu ini dibuat tanpa menggunakan bahan kimia dan pengawet, menjadi andalan usaha rumahan ini. Dari olahan tahu berbahan dasar dengan tahu yang dicampur dengan tepung terigu dan bahan lainnya untuk membuat suatu makanan dari olahan tahu, yaitu burger tahu, merupakan makanan kekinian yang disukai dari semua kalangan, tidak hanya remaja tetapi juga anak-anak dan orang dewasa seperti itu. Hidup di lingkungan perajin tahu membuat keduanya tak kehabisan ide. Selain donat, pasangan muda ini juga membuat kreasi burger tahu. Hingga saat ini, burger maupun donat tahu olahannya sudah banyak dipesan warga Pekalongan. Dibanderol dengan harga Rp10.000 untuk burger dan donat seharga Rp20.000 untuk setengah lusin atau 6 buah, pembeli sudah bisa membawa pulang makanan sehat ini. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno melaporkan. Pemirsa, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terus berupaya mendorong kemajuan industri kreatif game dalam negeri melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan game, bantuan permodalan dan teknologi, hingga distribusi produk game lokal. Dalam kunjungan kerjanya di Surabaya, Jawa Timur, Wamen Parekraf Angela Tanusudibio berkesempatan meninjau langsung proses pembuatan game lokal di rumah produksi game studio Mojiken. Angela yang juga wakil ketua umum Partai Perindo bidang ekonomi digital dan kreatif ini berdiskusi dengan komunitas dan pengembang game terkait inovasi dan kreasi game yang semakin banyak diminati masyarakat. Kawan-kawan ini bisa menjadikan game itu sebagai satu-satunya pekerjaan gitu, dan sehingga bisa kita kembangkan bersama-sama ke depannya. Sumber daya manusia penting, akses pembiayaan, dan tadi Mas Eka sempat mention, menurut saya penting banget untuk kita bisa memberikan kesempatan kawan-kawan untuk gagal. Harapannya kalau buat kami sendiri itu pengennya ke depannya itu industri akan semakin bertumbuh ya, terutama industri game Indonesia. Banyak studio-studio yang lain yang bisa berkiprah di dan mendapatkan award juga ya game-nya di luar negeri. Potensi industri game di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kemenparekraf mencatat pada tahun 2022 potensi industri game mencapai Rp25 triliun dan diprediksi akan bertambah hingga Rp36 triliun di tahun ini. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. PT MNC Asuransi Indonesia atau MNC Insurance menggelar agensi Kick-off 2024 di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Acara bertema Sinergi for Growth tersebut bertujuan untuk mengajak semua anggota tim dan rekan agen untuk bersinergi, membangun ikatan yang kuat, serta mempererat kolaborasi demi mengukir kesuksesan. Untuk pertama kalinya, PT MNC Asuransi Indonesia atau MNC Insurance menggelar kegiatan agensi kick-off 2024 di Jawa Tengah, yaitu Pos Yogyakarta, Solo, Semarang, dan Purwokerto di Bandaran Skyview, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kegiatan ini menjadi kick-off program keagenan MNC Insurance untuk tahun 2024 dalam rangka mendukung pertumbuhan bisnis keagenan MNC Insurance. Dalam acara kick-off di daerah kelima ini, MNC Insurance juga memberikan penghargaan kepada para agen berprestasi. Mungkin ya kalau dari MNC kali ini memang untuk sekarang ini memang cukup kompetitif dia ya. Jadi kayak tadi yang Pak Nanda bilang semacam apa OVR, operating commission, ya itu mereka memang
di atas rata-rata dari asuransi lain. Jadi sebenarnya program keagenan itu kita buat sebagai komitmen kami untuk terus meningkatkan kolaborasi dengan para agen kita untuk terus bersinergi bersama agensi MNC AI. Jadi semua program agensi kita buat itu lebih kepada untuk meningkatkan kontribusi agen-agen kita kepada. Di tahun 2024, MNC Insurance akan memberikan para agen yang berprestasi hadiah perjalanan wisata ke Jepang dan Swiss. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Luri Salulu, iNews melaporkan.